Dua pelaku judi togel online diringkus personel Satreskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Selain pelaku judi online, polisi turut menangkap 7 pelaku judi konvensional tembak ikan, yang 4 orang diantaranya merupakan wanita. Dua pelaku judi online yang diringkus yakni S dan RP, keduanya diringkus di kawasan Medan Petisah saat sedang menginput nomor judi ke situs bernama Dewa Togel. Dalam satu hari, judi togel online dengan sistem tebak angka ini meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Polisi masih menelusuri keberadaan pusat website judi ini. Baik, terima kasih. Lebih kurang hampir setahun ya, langsung tersangka pertama itu yang menerima nomor-nomor pasangan, kemudian diserahkan kepada tersangka kedua. Selanjutnya tersangka kedua langsung ke website togel online ini. Polisi turut mengamankan 7 pelaku judi tembak ikan, mulai dari operator, kasir, hingga pemain judi. Polisi kini tengah memburu pemilik mesin judi tembak ikan yang identitasnya sudah diketahui. Seluruh pelaku yang ditangkap dalam kasus perjudian baik online maupun konvensional dijerat pidana KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.